kita pakai. Ni 5 ni, ni, ha ni. Oh. Kita pakai. Dulu kita pakai dolar. Ha ni. Sama kita dulu pakai ringgit Malaysia. Jadi memang di sini tu dulu juga pakai ringgit Malaysia sama dolar. Nah, sekitar tahun 60-an lah tadi kata Pak Cuan. Dulu orang belanja pakai ringgit Malaysia. Nah, setengah sen, satu sen. Assalamualaikum saudara. Nah, kita lanjutkan lagi perjalanan berikutnya. Kali ni kita nak pergi ke Museum Linggam Cahaya. Nah, jadi kalau saudara pergi ke Daik nak cari tahu juga tentang sejarah Kesultanan Lingga Riau Johor Pahang, saudara boleh pergi ke Museum Linggam Cahaya. Kerana di sini banyak peninggalan-peninggalannya. Kali ni kita keliling museumnya ditemankan sama Pak Ucuar sedaga. Oh ya, Pak Ucuar ni di sini memang orang atau tokoh masyarakat yang faham betul tentang sejarah, adat istiadat, budaya yang ada dekat Lingga. Bahkan sedaga tahu tak kalau dulu Lingga ni juga pernah pakai dolar dan ringgit Malaysia. Sama kita dulu pakai ringgit Malaysia. Ha, itu tahun sekitar 60-an gitu Pak Cuy. Jadi memang di sini tu dulu juga pakai ringgit Malaysia sama dolar. Nah, sekitar tahun 60-an lah tadi kata Pak Cuan. Dulu orang belanja pakai ringgit Malaysia. Setengah sen, satu sen. Itu kalau sen kami 50-an. Sebab kami kemerdekaan, kalau untuk Kepulauan Riau khusus Lingga ni, tahun 50 gitu. Di Indonesia 45, tapi kita menyatakan gabunglah dengan NKRI. Itu dah mulai tahun 50-an itu kita dah mulai. Dan oleh Soekarno tadi dibuatlah mata wang khusus tadi untuk tadi mengenalkan tapi kita kepada rupiah. Tetap Indonesia lah kan? Ya. Indonesia tapi ringgit. Nah, sebab di bawah kerajaan Melayu. Karena dulu kerajaan Riau Lingga kita kan menggunakan ringgit semua. Kita kan terpisah karena Terata London 1824, pembagian wilayah antara Inggris dan Melayu. Jadi dia ni terpisah masa Indonesia, yang lain Malaysia. Malaysia. Karena tadi kalau tidak Batam kita ni semua. Karena kita satu tadi asal satu Melayu, satu rumpun kesultanan. Maka kita Sultan Mahmud itu kalau kita ke makam dia kan masih ada Sultan Riau Lingga Johor Pahang. Karena apa? Johornya Temenggung, sultannya di Lingga, bendaharanya di Pahang. Maka itu antara Johor dengan Pahang itu sampai sekarang kan? Kadang-kadang berkahwin. Maka itu di Daik pun ada nama kamu Pahang. Kena memang saya kena pergi. Saya orang Pahang. Ya. Yeah. Tapi belum jumpa dengan orang Pahang. Baru sempat. Jangan je dulu. Keluar dulu. Di masjid ni sungai. Dah. Telur masin. Oh. Jadi tempayan ni disimpan dipakai untuk nyimpan telur masin. Atasnya itu ditutup dengan apa papan. Ha, dibawa dari Singapura dikirim. Tapi ni buatan Cina. Di sini Pak Ucuar juga menjelaskan tentang susur galur kesultanan zaman dulu sebelum panjang betul kisahnya. Karena dia berpecah-pecah lagi nanti ada yang menjadi sultan di Terengganu. Jadi kalau sedaga nak cari tahu juga boleh datang ke Museum Linggam Cahaya. Ada yang celak dari Merauah, ada yang buka Selangor, ada yang buka Sambas Mempawah, ada yang di Riau, banyak-banyak-banyak. Dan sebenarnya nyamuk-nyamuk lagi sampai sini kan. Yang melaku orang Melayu itu kan masuk. Dia sebenarnya banyak lagi. Selain itu kan ada Pahang, ada Terengganu, ada Siak, Cenderakiri. Kita lanjut lagi ke atas. Oh ya, saudara tahu tak sirih junjung? Nah, di sini Pak Ucuar juga menjelaskan makna dari sirih junjung. Sirih berbalas tadi. Kita hantar lelaki bagi berbalas. Berbalas tu kenapa? Karena pertama kalau sirih dari lelaki hantar dia terungkup. Maka dari perempuan dia membalas ditelentangkan dia. Cinta ibu sedia menyambung silaturahim. Ada mak. Yang kedua pinang. Pinang tu kan ada dua, ada pinang dara, ada pinang sanggul. Ada buah pinang di situ. Sama dengan kita menyiapkan. Kalau kita menyiapkan bahawa antara tadi bujang dan gadis, itu biasanya kita menyiapkan tadi kalau tembakau dia membung. Kalau kapur dia membung. Kalau tapi kalau dia tadi ada bujang nikah dengan janda atau dengan duda, maka dia melekuk. Artinya tanda. Jadi orang dulu dia tidak banyak bercakap, dia tidak banyak menyinggung orang di dalam majlis, tetapi dengan itu orang dah faham.
Wah, memang luar biasa Pak Cuar ni. Ha, jadi untuk kita budak-budak muda ni memang harus banyak belajar biar tahu, biar banyak tahu adat istiadat dalam budaya Melayu ni. Kita lanjutkan lagi habis kita keliling-keliling museum. Ha, di sini juga ada oleh-oleh yang bisa dibawa balik ketika sedara. Jadi kalau dah sampai sini jangan risau, jangan bimbang juga, ada ada t-shirtnya, ada kaosnya, ada tempelan kulkas, ada tas. Ha, kita tengok. Alhamdulillah. Kita macam cakap kan, habis kena borong. Setiap kali datang mesti habis cenderamatanya kan. Alhamdulillah kan, makcik. Harusnya tahun untuk masa akan datang ditambah lebih banyak. Ya, semua dapat merasa. Betul, betul, betul. Makcik ni dah nak bergaduh dah ni. Tak dapat. Kan. Itulah dapat ini. Untuk cucu. Oh, ya. Yeah. Macam di situ. Jadi alhamdulillah lah dengan adanya macam gini ya, bisa menambah pendapatan juga untuk masyarakat, macam buat apa oleh-oleh gitu kan. Waduh, betul-betul diborong dah. Beli. Dibeli. Semua ada. Mantap. Meriah. Laku keras. Alhamdulillah. Terima kasih kak. Memang meriah luar biasa. Nah, jadi habis dari dalam museum, kita lanjut keluar dan buat-buat video pula sebentar sedari. Yeay. Selamat datang ke Museum Bintang Cahaya. Yeay.